Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini, tarik-tarik penting bantuan kerajaan bagi bulan Ogos 2021. Terdapat beberapa perkara yang Anda perlu ambil perhatian bagi tarik-tarik penting bantuan kerajaan di bulan Ogos ini. Perkara-perkara tersebut sama ada pembayaran, tarik tutup permohonan, tarik pendaftaran bantuan, dan sebagainya. Tarik bayaran pertama iCitra KWSP dalam pengumuman pada Julai lalu, pihak KWSP memaklumkan tarik bayaran iCitra dibuat secara berperingkat bermula 2 Ogos 2021. Bagi mereka yang ingin membuat permohonan, tarik tutup permohonan iCitra adalah 30 September 2021. Seterusnya, bayaran bantuan khas COVID-19 akan dibayar mulai Ogos 2021. BKC merupakan salah satu daripada bantuan yang diumumkan oleh Perdana Menteri pada 28 Jun yang lalu di bawah package Perlindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi Pemulih. BKC juga merupakan antara tiga bantuan tunai langsung yang diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin selain daripada bantuan prihatin rakyat dan bantuan kehilangan pendapatan bagi meneruskan kelangsungan hidup pada hari-hari yang mendatang. Untuk bantuan ini, tidak ada permohonan yang perlu dikemukakan oleh penerima. Semak silang bagi penerima akan dibuat melalui data berikut. Yang pertama, miskin tegar, data bantuan permohonan BPR 2021, B40 permohonan BPR 2021, M40 percukaian LHDNM. Bayaran BKC akan mulai disalurkan mulai Ogos ini dengan amount bayaran berdasarkan jadwal yang saya kongsikan di dalam video ini. Dalam pada itu, beberapa negeri akan mulai menerima bantuan barang dapur prihatin kasih RM300. BPR, BPK, bantuan prihatin kasih akan mulai disalurkan pada bulan Ogos di negeri-negeri berikut. Kelantan, Johor, Pulau Pinang, Kedah, Perlis, Perak, Melaka, dan juga Terengganu.